bahwa ilmu tasawuf atau kesufian itu yang pertama kita melihat kepada ilmunya. Ilmunya bahwa kita akan ajarkan Islam, Islam ini berakidah yang baik. Supaya dia tahu sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan juga sifat Nabi akidah. Dan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul yang baik-baik diajarkan. Akidah yang baik. Kemudian diajarkan yaitu mengenai hukum syarat, hukum fikih, hukum yang wajib di atas mukallaf untuk mengetahuinya sebagai perbuatan yang dia lakukan, apa yang wajib yang dia lakukan, apa yang tidak boleh yang haram dan dia tidak boleh melakukan, apa yang harus, apa yang sunat dan yang makruh, baik di dalam segi ibadah untuk dia beribadah kepada Allah, dia tahu cara rukun beribadah, baik umpamanya salat, puasa dan sebagainya, dan juga di dalam bermuamalah, berhubungan sesama, baik dengan munakahat, bagaimana berkawin yang baik, apa cara rukunnya kawin, dan juga jual beli yang baik, bagaimana kita berhubungan untuk mencari rezeki kepada orang yang lain dengan berjualan, dengan kira utang, kita berutang, bagaimana, jadi itu semua sejarah, jadi itu hukum-hukum fikih, hukum syarah diajarkan dengan baik menurut waktu dan situasi yang dia harus tahu, dan juga diajarkan tasawuf bagaimana dia berakhlak baik, dia perlu sabar, dia perlu tawaduk, artinya rendah, dan sifat-sifat nafsu, ya dia zuhud, dawara dan sebagainya. Jadi itu ilmunya. Setelah ilmunya ini diberitahu, kemudian bagaimana supaya dia dapat mengamalkan ilmu yang dia tahu. Jadi kita ajarkan amalnya, cara dia beramal. Jadi cara dia beramal, meyakini terhadap Allah, jangan dia ragu, beramal cara akidah, beramal cara fikih, bagaimana dia itu umpama salat yang baik, beramal akhlak, inilah membuat latihan-latihan, bagaimana supaya kita dia melatih, dia bisa tawaduk, dia bisa sabar, jadi pengamalan ini. Jadi sangkutan hati, supaya kita tersangkut, supaya kita hudur di hadapan Allah, supaya dapat kita mencintai Allah halnya. Jadi di dalam halnya inilah kurang ada saya lihat di mana-mana dalam pendidikan kita, baik di pesantren atau di luar pesantren, untuk mendidik hal sangkutan. Itu ada diajarkan di tarekat, bagaimana kita untuk menghadapkan hati kita kepada Allah dalam kita berzikir, supaya hudur Allah dalam ingatan kita. Begitu hudur Allah, maka terlihat tajali, terlihat perbuatan Allah, sifat Allah, wujud Allah. Tajali ini setelah kita hudur hati tajali, supaya hilang ananiah, keakun dalam batin kita, bahwa ini saya, tidak dari saya, ini semua dari Allah, dengan taufik dan hidayah Allah, sudah tercatat di dalam azal, di dalam ilmunya Allah yang kadim, itu Allah sendiri Allah, tidak ada teman untuk mengatur alam, untuk menciptakan saya, dan apa yang ada pada saya itu dari Allah. Maka juga setelah kita yakin hakul yakin, maka pada waktu itu kita hilang di dalam wujudnya,
Artinya kita istirahat batin. Maka nanti kita dengan Allah dalam melakukan segala-galanya.